Sebelum ini, isu minyak masak, kini timbul pula isu beras tempatan yang tiba-tiba hilang daripada pasaran. Yang menjadi tanda tanya, bagaimana warga asing dilihat terlalu mudah mendapatkan barangan bersubsidi? Hingga timbul dakwaan bahawa warga asing menyorokkan barangan keperluan tersebut untuk rakan senegara mereka. Ketika menteri disoal, kenapakah warga asing dibenarkan untuk membeli barangan bersubsidi? Jawapan yang diberikan oleh menteri tersebut sangat menyakitkan hati rakyat Malaysia. Tidak dibuat keputusan lagi sebab warga asing pun mereka perlu makan. Jangan lupa mereka bekerja berkhidmat untuk membangunkan negara kita. Jadi buat masa ini belum ada lagi cadangan itu. Selepas menteri mengeluarkan kenyataan yang seakan membela nasib warga asing. Kini itulah beberapa video memaparkan warga asing semakin berani memborong barangan bersubsidi dengan berleluasa hinggakan rakyat Malaysia sendiri sukar untuk mendapatkan barangan keperluan tersebut. Saya mau tanya you orang lah. Ini minyak paket untuk you orang lah. Saya tanya, ini paket, ini subsidi Malaysia untuk you orang ke? Melayu. Tak ada Melayu ke apa? Ini minyak paket untuk you orang lah. Untuk you all lah. Dua orang. Dua. Ya, yeah, I know. Yeah. But this minyak paket to rakyat Malaysia. Not for you. Ni you wang selesai tadi. You know, you not understand lah. I talking you about Malay, not understand. English tak faham. Another show. Satu. Beli another show. Another. Ini you tak boleh beli. Ini tak boleh beli minyak paket ni. Ini untuk rakyat Malaysia saja. You tak ada hak mau beli. Faham tak faham? Susah. Melainu. Susah lah. Ni kat Netinet Spimat ni. Minyak paket. Dia datang satu geng ambil minyak paket. Itu orang Malaysia makan apa? Minyak mahal. Satu geng ni. Habis. Lepas ni orang jangan mati sini lah ambil minyak paket. Return. No return. You boleh okay, bye-bye lah. Lepas ni jangan beli lagi lah. So, you mau minyak paket, you ambil minyak botol besar tu. Botol. Ini paket untuk Malaysia saja. Okay, okay. Okay, next time. Okay, next time. Okay. You bantai mari-mari semua ramai. Itu yes. Rakyat Malaysia mau makan minyak apa? Minyak mahal. Ini subsidi untuk rakyat Malaysia saja. Tidak lama kemudian, itulah pula video beberapa orang pekerja warga asing disyaki cuba menyorokkan beras bersubsidi. Setakat ini, masih tidak dapat dipastikan sama ada ianya untuk kegunaan sendiri ataupun untuk dijual kepada rakan senegara mereka.